Keluarga besar kebudayaan seni tari Cimande, Tari Kolot Kebon Jeruk Hilir atau KESTI TTK KDH menolak penyebaran paham radikal dan intoleran di tanah air. Ketum DPP KESTI TTK KDH, Tubagus Mulyana meminta pemerintah dan polisi bergerak cepat menangani kelompok organisasi intoleran seperti Khilafatul Muslimin. Keluarga besar kebudayaan seni tari Cimande, Tari Kolot Kebon Jeruk Hilir atau KESTI TTK KDH mengapresiasi kinerja Polri dalam memberantas gerakan radikal dan intoleran seperti Khilafatul Muslimin. Ormas yang berdiri sejak tahun 1952 ini mendukung segala bentuk upaya Polri dalam memberantas gerakan radikal dan intoleran yang tengah berkembang saat ini. Ketua DPP KESTI TTK KDH Banten, Tubagus Mulyana mengatakan, penyebaran paham radikal dan intoleran berpotensi memecah belah umat serta keutuhan bangsa dan negara yang telah disepakati bersama di atas asas Pancasila. Kami dari keluarga besar KESTI TTK KDH Banten bersama Polri siap mengawal persatuan dan kesatuan NKRI yang kita cintai dari paham radikal dan khilafah di Indonesia. Sebagai penutup, kami dari keluarga besar KESTI TTK KDH mengucapkan Hut Bhayangkara yang ke-76 sebagai semoga Polri semakin presisi dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Polri selalu di hati. Jaya! Khilafatul Muslimin merupakan kelompok organisasi intoleran yang berpotensi menjadi kelompok radikal terorisme. Kelompok radikal tersebut memanfaatkan kebebasan berpendapat di era demokrasi untuk menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Untuk menciptakan kantipmas yang kondusif di tengah masyarakat, hingga saat ini jalinan komunikasi dan silaturahmi baik lintas ormas maupun pondok pesantren terus ditingkatkan. DPP KESTI TTK KDH Banten juga siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI dari segala bentuk serangan paham terorisme, radikalisme, dan intoleran. Dede Supandi, JPM TV, Serang, Banten.